kita pause dulu ya. Kalau kalian belum subscribe YouTube channel ini, jangan lupa untuk subscribe terlebih dahulu ya. Dan buat kalian yang ingin nonton video memasak lainnya, jangan lupa untuk klik tombol notifikasi di bawah ini. Dan kalau kalian suka dengan videonya, jangan lupa untuk like, komen, dan share ke teman-teman kalian. Yuk kita lanjut lagi nontonnya. Halo Tessa Lover, ini aku kasih tips gimana buat kue kacang yang renyah dan enak. Pertama-tama kamu harus sangrai dulu kacangnya supaya teksturnya udah matang, jadi adonan kuenya juga enak nanti. Kemudian kita menggunakan minyak sayur, dan yang paling penting untuk membuat kue kacang renyah ini adalah cara pemanggangannya. Jadi kalau aku memanggangnya itu adalah dengan 2 kali pemanggangan, dengan suhu 180 derajat di 25 pertama. Kemudian aku turunkan suhunya, aku menggunakan suhu rendah sekitar 150 derajat dan 25 menit kembali pemanggangan. Itu biasanya menghasilkan kue kacang ataupun kue krim yang lain itu menjadi renyah. Oke, ini kue kacang kita sudah selesai. Jangan lupa praktekkan di rumah